mobil baru gue. Biasalah orang kaya, belang benar, drummer handal, gagah pula. Mobil baru terus, ya kan? Alhamdulillah sih, dikasih kenikmatan yang luar biasa. Ini ada apa? Apa? Ngapain lu di depan-depan mobil gue? Ini mobil lo? Mobil gue. Halo, sekarang aku lagi perjalanan ke Bandung, mau promo radio. Bagaimana perjalanan dan kisah dari korbanmu? Ikutin terus, stay tuned. Kenapa bisa begitu? Lagu ini kayak ngebawa aku ke istilahnya tuh siapapun teman-teman aku ya yang dengar gitu, nggak cuma aku. Aku kalau dari lagu ini kayak balik lagi ke tahun-tahun kemarin yang dulu gitu. Kayak flashback gitu lagu ini. Oh, berarti memang kejadiannya di masa lalu gitu ya. Bapak banget pokoknya. Di masa lampau pernah dan terjadi. Kita kebawa, gitu ya? Kita kebawa gitu loh. Aku tuh nangis kalau dengerin lagu ini walaupun aku sendiri nyanyi bukan narsis ya. Aku nangis gitu loh. Karena keinget lagi gitu ya. Enggak juga sih. Itu bukan pengalaman pribadi. Di masa lampau. Nah, jadi ini enggak berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi siapa sih buat single terbarunya ya. Jangan lupa nanti mampir-mampir lagi ke Cosmo ya. Iya, pasti aku. Sama Cosmo. Sip, hatur nuhun. Sukses Teh Tata Janeta dan sekalian Bima dan Niat Maja pamitan dari Satu Jam bareng Tata Janeta. Ini dia Tata Janeta korbanmu live di Satu Jam bareng Tata Janeta.
Yeay, terima kasih hatur nun Teh Tata Janeta. Assalamualaikum, selamat pagi. Aku mau ngucapin terima kasih buat seluruh radio-radio di Indonesia yang udah ikutan pemutaran serentak untuk single Korbanmu. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Puter terus ya, please.